Kalau kita mau jadi baik, itu teman-temannya juga harus orang yang baik. Dengan kita kumpul dengan orang baik, insya Allah kita kebawa. Kata baginda Rasul SAW, Al-mar'u ma'adini khalilih, kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis sahih, orang itu tergantung agama temannya. Teman di situ maksudnya teman akrab. Jadi, falyandur ahadukum fi man yukhalil. Lihat siapa teman akrab kamu. Saya tuh terini banget sama hadis itu. Sampai saya bilang, Alhamdulillah, saya berteman dengan Ajim, berteman dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham, berteman dengan itu, mudah-mudahan nanti kalau saya masuk neraka, mereka ingat sama saya. Teman sama Ustaz Abdul Somad, ya, teman sama yang lain, Ustaz Yusuf Mansur, dan lain-lain. Mudah-mudahan kalau nanti saya masuk neraka, mereka ingat. Oh, itu dulu kesian, Habib Nabil itu. Dulu teman saya. Mudah-mudahan saya ditarik. Jadi kita lihat teman akrab kita siapa. Kalau teman biasa silakan, tapi teman akrab itu nunjukkan kualitas kita segitu. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, comment di bawah.